Halo BMers, bukan warganet Indonesia namanya jika tidak memiliki istilah-istilah unik dan lucu untuk menyebut negara tercinta Indonesia. Beberapa tahun kebelakang, ada beberapa julukan muncul untuk menyebut Indonesia. Seperti negara berflower, plus 62, hingga Wakanda. Negara berflower menjadi julukan Indonesia untuk menggambarkan kualitas SDM dan literasi rendah. Kemudian, istilah plus 62 merupakan kode telepon Indonesia di dunia internasional yang dijadikan julukan. Dan belakangan ini, Indonesia sering mendapat julukan negara Wakanda bagi warganet. Seperti banyak diketahui, Wakanda merupakan negara fiksi yang ada dalam film Marvel Cinematic Universe. Dalam film tersebut, negara Wakanda adalah sebuah negara di Afrika yang tersembunyi, tapi ternyata sangat maju dan kaya raya. Lalu, mengapa banyak orang sering menyamakan Indonesia dengan Wakanda? Dihimpun dari berbagai sumber, ada beberapa alasan mengapa Wakanda menjadi sebutan warganet untuk menyebut Indonesia. 1. Sebagai sindiran atau sarkasme. Karena dalam film, negara Wakanda merupakan negara yang sangat maju dan kaya raya. Sedangkan Indonesia tidak 100% tergambar seperti Wakanda. 2. Sebagai ungkapan rasa kecewa. Sebutan negara Wakanda menjadi ungkapan rasa kecewa atas kebijakan pemerintah yang seringkali tidak sesuai aturan yang berlaku. 3. Menghindari UU ITE. Ungkapan dengan menggunakan istilah atau julukan Wakanda untuk penyebutan Indonesia tidak lain adalah untuk menghindari UU ITE. Selain ketiga alasan tadi, menurut BMers, apa ya yang menjadi alasan Indonesia mendapat julukan tersebut? Komen di bawah ya!